Halo, berjumpa kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Channel Kongkorongo saat ini akan membuat konten baru yang diberi nama Ngapel ke Rumah Janda. Untuk yang pertama ini, saya akan ngapel ke rumah Ibu Ana di Desa Padasuka, Kabupaten Bandung. Mau ikut? Yuk ikut saya. Semoga ibu anaknya ada di rumah. Dan kita sudah sampai. Sebelum ngapel, saya akan terlebih dahulu membeli seblak kesukaan ibu Ana. Kita pesan dulu seblaknya di warung seblak ini. Punten, Bu, resep seblak biasa. Nah, ada mal 2 bungkus. Siap. Udah jadi? Oh, berapa? 25. Mangga teh. Atur nuhun. Ya, sudah jadi seblak untuk ibu Ana. Ngapel janda ke rumah ibu Ana. Yuk ikuti saya. Sebentar lagi kita akan sampai ke rumah ibu Ana. Karena hujan harus lari. Alhamdulillah kita sudah nyampe di rumah ibu Ana. Dan mudah-mudahan ibu Ananya ada di lokasi. Yuk kita ketok. Nah, kebetulan pintunya agak terbuka sedikit ya. Kita coba gedor. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar? Iya, baik, Mak. Mak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Masuk ke dalam? Iya, siap, Mak. Nuhun, Mak. Rumahnya belum selesai. Oh, iya, siap, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ibu Ana, ini rumah ibu Ana? Iya. Oh. Sama siapa di sini, Bu? Sendiri aja. Oh, sendiri aja. Karena rumah belum selesai. Oh, belum selesai ya? Oh. Bagus. Iya. Boleh lihat-lihat? Iya, rumahnya, boleh. Mbak? Iya. Oh. Silakan, kita lihat-lihat rumah ibu Ana. Silakan, rumah tembok, ya. Nah, ini dapurnya. Bisa. Oh. Dapur ini, Mbak, ya? Kalau ini ruangan apa, Mah? Kamar mandi. Oh, ini kamar ini. Oh, ini belum selesai ya. Kita lihat. Oh, ini kamar Mama. Nama Mama. Bisa, ini kamar emak. Kamar ibu Ana ini ya. Ayo ngobrol di teras. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Jangan di sana malu. Ayo, siap. Saya janda. Oh, ya. Kita ngobrolnya di teras saja ya, karena ibu Ana ini di rumahnya sendiri, jadi biar tidak ada fitnah di antara kita. Iya. Oke, Bu Ana. Nah, Bu Ana, kebetulan saya bawa oleh-oleh. Alhamdulillah. Oleh-oleh mungkin bisa di ini dimakan, kita makan bareng, Bu. Alhamdulillah. Ya, kita makan bareng ya. Ayo. Oke, siap. Ya. Kerjaan saya kabupaten, ya. Berangkat jam 6, pulang jam 4. Oh, berangkat jam 6, pulang jam 4. Kerja di gedung pariwisata dekat rumah bupati. Iya, bersih-bersih. Iya, ya. Bupati dikasih uang. Oh, suka dikasih uang. Dikasih uang sama ibu. Karena sudah korek apa bersih-bersih gitu, ngoret ya. Biasanya bersih-bersih apa aja, Mak? Selain ngoret rumput. Oh, ngamungutin sampah. Tanaman. Nyiram juga. Nyiram. Enggak babat rumput juga. Iya. Terus dari sana, habis dari sana, Mak ngambil ini, ngambil rongsokan. Pulang jam berapa biasanya? Jam 4. Oh, pulang jam 4. Jam 4 sore. Rongsokannya terus? Dijual kemana itu? Nah, nggak tentu. Kalau ada pengepul ya? Iya, pengepul. Udah banyak buat bayar listrik, buat beli gas, buat bayar hutang. Ya, sehari-hari saya ngolah rongsokan buat makanan sehari-hari. Buat sehari-hari, Maya. Biasanya suka dapat berapa, Ma? Ada 50, ada 20 agak tentu. Iya. Itu tiap hari, Ma? Tiap hari. Tiap hari ya.
Sehat terus mah tapi ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya buat jajan rokok. Oh, buat makan buat ya. Buat makan. Buat makan, bayar beli gas, iya. Bayar listrik. Bayar listrik mandiri. Mandiri ya. Terus selain itu kegiatan mah apalagi mah tadi? Buatan ketunggul. Tetengger. Oh. Tetengger teh apa mah? Tetengger teh suku jeng sirah kalau ada yang mati. Oh, yang buat di makam. Iya. Ini apa namanya? Batu nisan. Batu nisan ya, batu nisan. Oh iya. Yeah. Ada yang beli, ada yang batu minta. Nisan, batu nisan, iya yeah, iya. Yeah. Oh, ada yang beli juga ada yang minta. Yeah. Itu mah bikin sendiri batu nisan yeah. Mah. Hebat luar Kesik. Biasa. Kesik. Ya, adonan. Iya, yeah, iya. Yeah. Pasang citakan. Iya. Yeah. Baru di semen. Terus di pagar ku besi. Iya, iya, iya. Agar kuat. Iya, iya. Ya dipelur aja, ya dibuka. Baru pasang. Terus dicet. Dicet enggak? Enggak dicet. Oh, dicet. Innalillahi Allahu Akbar. Oh, terus dan namanya. Iya. Wafat Jumaah bin Asep. Iya, iya, iya. Oh. Cari alamat. Iya, iya, iya. Itu tiap hari bikinnya? Iya, kalau ada yang masang. Oh, pulang dari Longsokan. Pulang dari mengut longsokan. Iya. Jadi tidak langsung ke rumah, iya. Tapi buat langsung itu. Buat itu. Ya enggak ke sekolah ke Lebak. Oh iya. Mau ngambil pasir ya, dulu di sungai mah. Iya, di sungai. Sungai apa? Sungai Likurai. Oh, dekat tapi ya. Iya. Oh. Nah, itu di mana berapa mah? Ada yang beli, ada yang enggak. Oh. Jadi kalau enggak beli, minta aja dikasih juga bisa. Mah. Oh, baik hati mah ya. Iya, sama oh. Ya. Kalau gitu sambil makan, tadi saya kan udah bawa seblak nih. Alhamdulillah. Makan dulu seblaknya ya. Iya. Oh, lanjutin ngobrol-ngobrol bersama Ma Ana atau bersama Ibu Ana. Kita sambil mencicipi seblaknya yang tadi beli. Kebetulan Ma Ana ini hobi sekali makan seblak. Iya. Oke. Enggak Ma? Iya. Silakan makan. Aduh, jatuh. Enak. Ada yang kasih sama saya, kasihan. Mana? Apa? Sambil lanjutin kita sambil ngobrol ya. Iya. Kalau udah dari bersih-bersih, terus ngambilin rongsokan, iya. Terus bikin apa namanya? Batu nisan. Dan Mak terus aktivitasnya apa, Mak? Apa tidur aja, nonton sinetron, TV kisah nyata. Nonton sinetron, jadi kisah nyata. Tapi mandi dulu pasti ya? Iya. Bersih-bersih dulu. Iya. Ada film di Indosiar kisah nyata. Terus udah nonton ini? Nonton ya, sholat maghrib, asar. Udah sholat ya. Main sama TV lagi. Iya, iya. Ada berita, kisah nyata. Ya, hibur diri sendiri, weh, hidup mandiri. Betul, Ma. Nah, kalau keluarga, anak-anak Mak, cucu gitu, kesini suka kesini nggak? Enggak. Takut sama saya. Takut kenapa? Gak punya apa-apa di rumahnya. Kalau ada makanan mah ya siap. Tapi suka kesini ya? Iya, kalau enggak mah tidur aja. Mestinya suka satu minggu sekali, sebulan sekali atau apa? Enggak tentu? Seminggu sekali. Oh, suka seminggu sekali kesininya anak-anak sama cucu gitu ya? Cucu. Biasanya di sini apa aja kegiatannya? Makan-makan atau apa? Makan-makan, ya, biasa kegiatan bersihan makam di asana orang tua saya. Oh. Gimana, Mak? Seblaknya enak, Mak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kecapean, ada yang kasih makanan. Enak. Seblak. Ya. Tidur, Mak? Suka jam berapa, Mak? Jam 2. Jam 2 apa, Mak? Jam 2 malam. Ngapain aja? Iya, aja berita. Enak mah kisah nyata ada. Oh, suka nonton berita juga? Iya, ada yang banjir, ada tsunami. Oh, tsunami. Oh, banyak-banyak dilihat tadi sama jadi, TV. Jadi selain nonton sinetron, iya. Mak suka ngikutin juga berita iya. Ya? Ada yang longsor, ada yang ambil uang, ada yang matikan orang tua. Banyak-banyak lagi di TV. Iya, iya. Kisah nyata. Iya, iya. Banjir. Tah ayo nak jadi presiden ripuh dengan dari bantu rakyat mah bohong. Makan sendirian di rumah ini ya. Udah 3 tahunan ya. Iya. Gimana rasanya? Cuma sendirian aja gitu. Enggak apa-apa. Enggak ada perasaan sedih gitu. Atau gimana? Hah?
akhir-akhirnya amat tinggal sendiri aja ya, biarin lah. Sudah punya suami 3 kali akhirnya mendiri, alhamdulillah. Jadi udah sekarang mah tidak ada rencana untuk nikah lagi, nggak ada. Jadi sendiri aja sekarang mah. Kata anak ya, mah sudah tua harus bersih awak, ibadah, nulima waktu, jangan keterlaluan main sama anak. Alhamdulillah ibadahnya gimana mah, sholatnya? Sholat mah ya nggak tahu benarnya nama apa. Tapi kalau di masjid 27 ganya rara 27 ya. Kalau di rumah mah sendiri asal bisa Fatihah kata Ustad. Iya. Jadi yang penting yang lima waktu nggak ketinggalan mah. Waktu ucap dekat lampah. Sholat lima waktu mah nggak ketinggalan mah ya. Iya. Alhamdulillah. Pengajian-pengajian ke masjid suka ikut. Malam Sabtu Ustadz Maman, malam Rebo Ustadz Ai, malam nyata Barho, Ibu Barpoho. Barho katanya Mirza, Bu Barpoho. Jadi ya, assalamualaikum. Akan asik Ustadz kalau apa tasdid gomna, saya malah goblok. Kata Ustadz. Jadi pulang tim masjid lupa lagi ya Maya. Malu udah sepuh mah ya, udah tua. Ya, udah tua. Saya berapa tahun sekarang, Mak? 54. Oh, 54 tahun. Tahun 62. Oh, terlahir tahun 62 ya. Jadi dengan mandiri juga, Mak. Sebagai janda udah tua. Tetap bisa bertahan hidup ya, Mak ya. Nah, jadi ini bisa jadi contoh buat para janda-janda lainnya mungkin Mak ya, yang udah pada sepuh, yang udah pada tua ya. Jadi harus tetap semangat. Semangat. Nah, apa pesan-pesan nih, Mak? Iya, percaya diri. Percaya diri ya, Mak. Percaya diri. Terus yang penting. Yang penting halal. Jangan sembarangan buang sampah. Saya buang sampah sembarangan, saya nafsu. Saya kan sehari-hari buat makanan ambil sampah. Rongsokan. Jadi intinya percaya diri. Percaya diri. Mau bekerja keras, Maya. Keras. Mencari apa namanya rezeki yang halal. Yang halal. Terus sering melaksanakan ibadah ya, rutin ikut pengajian. Jadi Ma juga tetap bergaul gitu ya. Bergaul. Dengan ibu-ibu yang ada di sini ya. Kalau minggu rutin ke kabupaten. Ngapain tuh, Mak? Kerutin kabupaten, Mak? Baca Yasin wal Qur'an. Di masjid hati. Ini? Di masjid Pemkab? Apa tuh? Masjid Yasin, Pemkab ya? Baca Yasin wal Qur'an hakim inna kali mursalim ala siratal mustaqim. Tiap minggu. Nyanyi, Mak? Bisa, Mak? Enggak bisa, saya, Mak. Coba kan sok nonton sinetron, sok nonton lagu. Salagu lah, nyanyi naon. Darok dokur bukulit, Mak. Coba. Darok dokur bukulit, ngejedok, tuh boga duit. Bapak, punten lain batok tanah, Bapak. Lain montok rono. Hayang kudud aya bako, dung kaung digele-geleng. Hayang maksud aya jodoh, Bapak ngipat teleng-teleng, Bapak. Itu lagu ibu anak. Lanjut lagi, Ma. Saat ini ada juga yang suka ke emak gitu. Suka apa? Ya pengen nikahin emak atau apa gitu. Pernah ada? Ada. Oh, ada. Sayang, ya? Takut. Ngurus hidup sendiri kan susah. Kalau punya suami kan wajib diurus. Kalau sendirian mah biar makan, biar enggak ya. Bebas. Kalau punya suami membang enggak. Oh iya. Siap. Ada yang mau mengkawin, saya enggak mau sudah tua. Kata anak harus beribadah buat mati. Bukan buat bekal nanti mah ya. Mudah-mudahan saya doakan Mak tetap sehat. Amin, alhamdulillah, semoga sukses ya. Rezekinya dilancarkan. Amin. Sebagaimana pesan anak-anak Mak Anah tadi kan ya. Untuk bekal nanti ibadah jangan sampai ditinggalkan. Barangkali itu dulu obrolan kita Mak Anah dalam edisi Ngapel Janda kali ini. Jadi pemirsa, demikian tadi janda galak edisi Ngapel Janda untuk kali ini ke rumah anak. Ibu Ana di kampung Bunisari. Di kampung Bunisari, desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin
Kabupaten Bandung. Jangan laku-laku. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalam. Dadah. Hidup anak randak. Turun. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Semoga sukses, ya. Assalamualaikum. Banyak umur, daya terjekina. Alhamdulillah, pesan makanan. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Mak. Dadah.